Berlokasi di sebuah hotel di kawasan wisata Bandungan Semarang, Jawa Tengah, Musyawarah Ranting Muhammadiyah dan Aisyah Kelurahan Pudak Payung diselenggarakan. Mengangkat tema kebangkitan untuk Pudak Payung berkemajuan, musyawarah tersebut turut dihadiri oleh Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banyumanik, Majelis dan Lembaga Muhammadiyah, dan tak ketinggalan seluruh anggota PRMPRA Pudak Payung. Berdasarkan tata tertib pemilihan dalam musyawarah ranting Pudak Payung, proses pemilihan ketua dilakukan secara formatur dengan memilih sebanyak 7 orang dari 14 calon tetap sebagaimana hasil yang telah disahkan dalam forum musyawarah pimpinan ranting dan dianggap telah memenuhi syarat. Di 5 tahun ke depan, kegiatan-kegiatan program-program yang kita selenggarakan ini nanti akan menggarap di publik, kemudian sosial, dan ekonomi. Nah, melalui 3 program itu, ini masuk dalam ketiga majelis, majelis publik, majelis pelayanan sosial, dan majelis ekonomi, bisnis, dan pariwisata. Melalui program itu, kita berupaya untuk nanti bisa memberikan manfaat bagi masyarakat di Kelurahan Pudak Payung pada khususnya. Usai dibuka oleh Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banyumanik, musyawarah ranting tersebut dilanjutkan dengan sejumlah sambutan tausiah dan pelaksanaan pemilihan pimpinan ranting Muhammadiyah dan Aisyah secara e-voting. Selain itu, musyawarah ranting Muhammadiyah dan Aisyah Pudak Payung memberikan kesempatan kepada 14 orang calon tetap berdasarkan pernyataan kesanggupan untuk menyampaikan aspirasi. BCM Banyumanik telah mencanangkan program unggulan untuk 5 tahun ke depan. Yang pertama, kita tentu akan fokus kepada pengembangan amat usaha di bidang kesehatan, kemudian di bidang pendidikan, yang ketiga di bidang ekonomi. Kita memang sudah memiliki lahan untuk kita segera teruskan pembangunan untuk pendidikan di tingkat dasar SD. Sementara untuk di TK kita sudah ada bidang ekonomi. Di periode pimpinan yang lalu kita sudah merintis pendirian toko Bulogmu. Nama Nur Sodik kembali ditetapkan sebagai Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pudak Payung untuk masa hikmah 2022-2027 dengan Sekretaris Anwar dan Bendahara Bagus. Diharapkan mereka mampu mewujudkan upaya dengan melibatkan generasi milenial dan menambah rasa percaya diri dengan identitas Muhammadiyah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Nurul Abadi, Awanda Mutiasari, Adi TV.